lebih biasa mengenai kasus bea cukai tadi itu. Oh iya, pada hari ini telah dilakukan tahap 2 perkara bea cukai ya, yang tersangkanya ditangkap di daerah Bayah oleh bea cukai cabang Merak. Nah, tersangka ini melakukan perbuatan pidana yaitu tidak menempelkan pita cukai pada produknya, sehingga ya tersangka tidak membayar cukai dan menyebabkan kerugian. Untuk barang bukti yang diamankan sendiri berapa? Barang buktinya kurang lebih ada 5 dus. Ya, 5 dus besar. Kalau dijumlahkan itu berapa bu nominalnya? Kalau dijumlahkan kurang lebih itu 15 jutaan. 15 juta. Iya. Siap. Kalau kerugian 50 juta. Dia itu diamankan ketika apa bu? Kalau mengamankannya mungkin waktu membawa ya. Mengambil paketnya. Rokok ini diproduksi di daerah Jawa Timur dan dibawa ke sini gitu. Nah, waktu dibawa ke sinilah tertangkap. Di daerah Bayah. Iya, tersangka ini dia sudah melakukan transaksi seperti ini dari kapan, Bu? Perbuatan. Sudah beberapa kali ya, tetapi baru tertangkapnya sekarang. Setahun ada? Kalau setahun mungkin ada ya. Kalau hukuman penjaranya yang berapa tahun ya ancamannya? Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun.